Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Ustaz Hendra? Nah, alhamdulillah sore-sore gini dikunjungi oleh Ustaz Robani. Assalamualaikum. Mahasiswanya Ustaz Hendra, Hafiz 30 juz ya Al-Qur'an dari kampus tadi. Nah, ketemu dengan Ustaz Hendra di tokonya Ustaz Hendra ini. Masya Allah luar biasa. Nah, bingung Ustaz Robani itu. Di Sabtu itu wisuda. Ya, wisuda. Belum ini S2 dan tercatat sebagai mahasiswa yang asli wisuda. Tapi besok pagi beliau juga diajak untuk umroh. Ini rezeki min haitsu la tahtasib. Tapi qadarullah, mana yang dipilih saat? Bingung, kalau saya tuh bingung juga. Wisuda itu selebrasi gitu kan, ketemu teman-teman. Tapi satu juga panggilan Allah. Mana yang didahulukan? Panggilan Allah. Masya Allah. Beliau tinggalkan wisuda. Ya, yang penting tercatat di album wisuda sebelum peserta wisuda. Dan beliau insya Allah pagi besok jam 10 harus bertolak ke untuk umroh. Nah, doain sehat, selamat ya. Dan tentu mudah-mudahan berdoa kepada Allah, Allah izinkan untuk lanjut S3 ya. Masih muda bagi saya, insyaallah luar biasa. Dan ini bukan kali pertama umroh, ternyata sudah berkali-kali dan mudah-mudahan berkah insyaallah. Ya. Tapi kalau kuliah di mana tempatnya? Ekonomi Syariah. IKI Jakarta, S ya. Insyaallah luar biasa. Hafizah 30 juz, Masya Allah luar biasa. Berkah Al-Quran itu luar biasa. Dan berkah ekonomi syariah. Apa pesan Ustaz Rabbani itu semua? Terus dekat dengan Al-Quran, terus memajukan ekonomi umat Islam, dan terus berjuang bersama. Wah, keren. Makasih berkah, salam sehat dari Sentra, salam sukses, salam berkah, salam ekonomi syariah bersama Ustaz Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.